dari Palembang, Nasha sekarang berada di destinasi wisata religi Al-Quran Al-Akbar. Al-Quran raksasa ini dipahat di atas kayu loh. Ayo kita lihat lebih lanjut sebelum ditonton. Jangan lupa subscribe dulu ya. Ini liputannya. Al-Quran Al-Akbar atau Al-Quran raksasa ini bisa kita temui di Pondok Pesantren Al-Ihsaniyah, Gandus, Palembang, Sumatera Selatan. Tiket masuknya Rp20.000 per orang. Wah, megah ya di dalamnya. Di sini terdapat 30 juz ayat Al-Quran yang berhasil dipahat atau diukir ala khas Palembang dalam lembar kayu dan menghabiskan kurang lebih 40 meter kubik kayu tembesu. Indah sekali ukirannya ya. Kabarnya Al-Quran raksasa ini terbesar dan pertama di dunia loh. Dalam bentuk Al-Quran 30 juz yang dibuat pada media dari kayu. Proses pembuatannya saja sampai 7 tahun. Kita tanya pendapat pengunjung yuk tentang objek wisata religi ini. Bu, bagaimana pendapatnya tentang wisata religi di sini? Alhamdulillah, Masya Allah, cukup bagus. Cuma perlu tempatnya kita perbaiki lagi, renovasi lagi biar lebih indah. Bu, gimana sih pendapatnya tentang wisata religi di sini? Wisata religi di sini sangat menyenangkan. Tapi yang Ibu lalui tadi itu adalah kekurangannya, jalannya masih jelek. Kalau dapat enggaknya kita usulkan kepada pemerintah daerah supaya jalannya diperbaiki karena peminat cukup banyak untuk mengunjungi wisata religi ini. Jadi ini adalah Al-Quran yang terbesar di kota Palembang. Mungkin skop luasnya itu adalah di Sumatera. Wisata religi ini sangat bagus sekali, lebih-lebih untuk generasi yang akan datang supaya generasi selanjutnya tidak hilang kitab suci Al-Quran agama Islam ini. Cuma pesan kita kepada pemerintah Palembang supaya tempat wisata religius ini disempurnakan lagi, baik jalannya maupun gedung dan sebagainya. Begitu ya. Kita juga bisa membuat kaligrafi berdasarkan nama kita dan tempat tanggal lahir. Nasha juga mau dibikinin. Seperti ini nih prosesnya. Sudah selesai, kita bisa membayar sedekahnya berapapun jumlahnya, terserah kita. Keren ya kaligrafinya. Ada juga celengan raksasa untuk infak. Kita juga bisa menonton bioskop, dakwah, dan pendidikan. Jangan lupa foto-foto ya. Sampai jumpa di cerita Nasha selanjutnya setiap Rabu siang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-share, like, dan subscribe ya. Dadah!